apa sih? Langsung dihukum nih berdua. Ini Pak Ustaz. Ternyata ada mau battle. Mau battle. Ini Pak Ustaz, ada viral di dunia sosial media. Iya. Ada Asep Kobra iya. Sama Belut Bandung. Gitu. Nah, ini mereka battle. Ini apa? Jadi gini, ya. Masya Allah tabarakallah, kita katakan Masya Allah. Karena sesuatu yang menarik buat manusia itu kadangkala takutnya dapat penyakit ain. Penyakit ain itu sangat berbahaya, bisa mematikan, bisa membuat orang sakit, bahkan bisa menghilangkan sesuatu. Maka ketika ada sesuatu yang menarik, maka yang pertama kita ucapkan adalah Masya Allah. Memang viral di dunia, tapi kita berharap juga viral di akhirat. Utamanya di langit. Disebut terkenal di langit. Makanya ada tiga manusia yang dalam hal ini saya sampaikan viralnya di langit. Memang kelihatannya tidak viral di dunia, tapi viralnya di langit. Nah, yang pertama adalah orang yang berbakti kepada orang tua. Itu viral di langit. Ada ukasa. Yang kedua, apa ilmu. Ilmu yang luar biasa, mungkin biasa aja tapi luar biasa karena adanya ilmu. Dan yang ketiga adalah bersedekah secara diam-diam. Majhulun fil ard, masyhurun fis sama. Majhulun fil ard, ma'rufun fis sama. Tidak dikenal di dunia, tapi dikenal di langit. Ya. Apalah artinya kita dikenal di dunia kalau kita tidak sama sekali dikenal oleh Allah dan para malaikatnya. Namun yang kita kejar, ketika kita sudah dikenal oleh Allah dan para malaikatnya, kita pun dikenal oleh manusia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ketika mengangkat derajat seseorang, maka Allah akan memerintahkan kepada para malaikat untuk mencintai orang tersebut. Wahai malaikat, aku mencintai si Anu, maka cintailah ia. Maka malaikat pun menyampaikan kepada seluruh penduduk bumi. Wahai penduduk bumi, Allah mencintai orang ini. Maka cintai pula ia. Maka orang yang terkenal di langit akan otomatis dicintai oleh makhluk Allah yang ada di bumi. Tapi orang yang baru terkenal di dunia, viral di dunia, belum tentu ia bisa terkenal di langitnya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kadang-kadang juga tidak sadar bahwa sebenarnya terkenal itu kadang-kadang karena ada sesuatu yang berlebih. Tapi kita harus syukuri. Suara apa itu? Udah. Suara apa tuh? Ayo, Sa. Nah, tebak, King. Suara kuda, apa? Kuda. Kucing. Maaf, itu suara saya. Tapi, bagus ya. Tapi Pak Ustaz, ya. Pak Ustaz Maulana, ya. Pak Ustaz Sam, makasih banyak. Ya. Talia dan Tania udah ngerti. Ayah. Ya sakit Bapak ini. Tadi. Ya udah, Pak Ustadz nih makasih ya. Iya, makasih. Tuh, jadi terima kasih masukannya. Ya. Dan juga bisa ditonton ya, dengerin tuh ya. Oke, makasih Pak Ustadz. Makasih Pak Ustadz. Pak Ustadz gak mau battle, Ini sekarang saatnya kita bagi-bagi hadiah buat semua sobat berkah yang ada di rumah. Ramadan itu berkah banget coba. Ramadan itu berkah banget. Sesuai dengan janji kita kemarin ya, kalau seandainya jawabannya benar. Anwar punya gerakan. Ya, Anwar punya gerakan. Ya. Oke, jawabannya benar coba gimana? Gimana War? Musik. Lu jangan mau kalah gerakannya. Oke, kalau salah musik. Tarik A. Maaf, salah. Oke, silakan telepon ya. Jangan lupa kalau kita bilang Ramadan itu berkah. Ya halo. Ramadan itu berkah. Halo dengan Tante Lala. Ramadan itu berkah. Berkah banget. Ya cakep. 1.500.000. Belum. Dengan siapa di mana? Halo. Dengan siapa? Halo dengan Ibu Listi di Cikarang. Ibu Listi di Cikarang. Cikarang atau 50 tahun lagi ku akan tetap bersama kamu. Mencintaimu. Oke, Ibu. Ya. Dengarkan pertanyaan.
pertanyaannya ya, Bu? Iya. Pertanyaannya. Siapa nama pacar Anwar yang baru? Bukan. Pertanyaannya adalah hewan apa yang suka kebersihan? A. Gajalah kebersihan. B. Apa tuh? Kuda pati rumah berantakan. Ya. C. Lu kemana sih, A? Berantem lu. Ayamanku kotor banget. Salah, Kek. Salah. Apa? Salah. Apa? Apa? Gajalah kebersihan. Nah, sebenarnya sejujurnya ya. Ya. Halo? Ya, Bu. Halo. Bu, Ibu dalam sumur ya, Bu. Ya, okay. Bu, halo. A, gajalah kebersihan. Oke, okay. A, gajalah kebersihan. Tapi enggak, tapi gerakannya boleh diganti enggak ya? Apa? Enggak, tadi yang gitu-gitu kurang bagus ya. Ya. Lu kalau misalnya benar, lu harus ada gitu terus lompat koprol. Oke, okay, benar ya. Habis gitu, terus terakhirnya salto. Ya. Kayak gitu juga, tambahin. Ya. Gitu dulu ya. Gitu dulu, okay. Baru kalau benar. Jawabannya benar atau salah? Coba. Silakan musik. Bagus. Benar. 1 juta rupiah. Tadi 1,5. Ah, gue pengennya dari A katanya. Oh, ah, okay, 1 juta. 1 juta. Ah. Oke, okay. Ini ada masih ada soal lagi? Gak ada. Udah habis. Ya udah. Azan maghrib ya? Belum. Belum azan maghrib. Nanti kita akan banyak sekali hadiah-hadiah buat kalian semua ya. Kita akan kembali selain saat ini tetap di Ramadan itu berkah.